Akibat tersandung kasus video syur Giselle, Michael Yukinobu akui harus merelakan kisah asmaranya dengan sang kekasih yang kandas di tengah jalan. Kendati demikian, Michael Yukinobu tidak mau berkecil hati meski banyak yang menghujat dirinya. Namun, tidak sedikit juga netizen yang memberikan dukungan. Oleh karena itu, putusnya hubungan asmara tidak menyurutkan Michael Yukinobu untuk terus berjuang menjalani kasusnya. Dia mengatakan kekasihnya itu bukanlah berasal dari kalangan artis. Meski sering tinggal di Jepang, pacarnya ini merupakan orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya!